Ya, kalau pagi ke malam saya fokus ke stripping. Kegiatannya padat banget ya. Apa sih boleh disebutin dong, kayaknya sehari-hari susah diganggu gitu. Ya, kalau pagi ke malam saya fokus ke stripping. Sekarang lagi di Jodoh Asen Bapak, babak 2. Malamnya ngongong di Semarang. Sabtu minggunya dapat 3 program, alhamdulillah. Di mana di tengah-tengah stripping saya dikasih kesempatan sama Tuh Bali untuk dilonggarin lah waktunya untuk bisa nge-host di program bareng sama sahabat saya juga, variety show. Kemarin kayak kemarin di Semarang, izin. Terus balik lagi kemari itu malam-malam sampai pagi gitu gitu. Gimana? Kemarin? Iya, karena ada kebutuhan shot yang memang harus diambil yang nggak bisa ditunda, jadi memang saya sempatin dulu habis pulang mos, saya balik lagi ke lokasi. Gitu. Gimana sih kamu menjaga stamina ini kan sekarang lagi musimnya banyak yang kurang sehat gitu. Kamu sendiri ngambil job stripping ya? Sekarang musim pancaroba ya. Iya, betul. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, ya kayak suasana hati lah. Iya gitu deh. Curhat. Pilar. Gimana? Peran lu pakai putih-putih itu sebagai apa sih sebenarnya kalau di sini? Sebenarnya itu putih-putih manasik haji. Jadi sebenarnya saya di sini Iqbal, di mana anak-anak ini Iqbal ini sosok yang suka ngebantu sesama gitu. Terus ada kesempatan di mana dia bisa bekerja sebagai pengantar jenazah, yang mana menurut dia selain seru karena sosok jiwa petualang yang tinggi, di samping itu dia juga berharap pekerjaan ini bisa bermanfaat buat orang dan bisa mendapat pahala tersendiri buat dia gitu. Di sini akhirnya kan dia ngajak teman-temannya Trio Gesrek untuk bergabung sebagai pengantar jenazah. Di sini kamu disandingkan dengan Devina ya, gimana kamu membangun chemistry dengan Devina sendiri? Ya sebenarnya kita memang udah temenan juga udah lama ya. Kebetulan punya manajer yang sama juga, jadi ya nggak repot, nggak susah lah untuk membangun chemistry-nya gitu. Karena memang udah teman-teman aja semua gitu, dan termasuk juga dengan para pemain senior memang ngayom seru gitu. Jadi ketika di backstage ya udah kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol seru-seruan gitu lah paling. So far katanya ratingnya udah semakin naik nih. Kenapa? Ratingnya semakin naik. Alhamdulillah ya, peran-peran merintis, peran-peran kita berusaha untuk kasih yang terbaik lah. Ya yang penting ikhtiar dulu, sisanya bisa biar Tuhan yang ngatur.